Habib Buga Al-Aji yang bernama lengkap Habib Abdurrahman bin Ardi Al-Habeji merupakan sosok dermawan yang telah mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan warga Aceh yang pergi berhaji atau menempuh pendidikan di Tanah Suci. Banyak orang Indonesia, bahkan warga Aceh terutama generasi saat ini, yang mungkin tak mengenal sosok ini. Apalagi, tak banyak pula literatur yang menuliskan soal ulama keturunan langsung Nabi Muhammad SAW ini. Untuk mengetahui siapa sosok sebenarnya Habib Buga Al-Aji, sejak tahun 2007, seorang peneliti Ustaz Hilmi Bakal Al-Hasani Al-Makasti telah membentuk tim peneliti untuk mengungkap sejarah hidup dan perjuangan Habib Buga. Ia juga sempat menemui langsung dengan Syekh Munir Abdul Ghani Al-Aji yang menjabat sebagai direktur pengelola wakaf Habib Buga di Mekah. Menurut Hilmi, Habib Buga hanya nama samaran yang digunakan oleh pewakaf untuk menjaga keikhlasan hati dalam beribadah. Syekh Munir menyebutkan Habib adalah gelar untuk Said atau keturunan Nabi yang umum digunakan di Mekah pada masa itu, yakni sebelum berkuasanya dinasti Ibnu Saud, penguasa kerajaan Saudi sekarang. Sementara Buga Aci merupakan nama sebuah daerah di kerajaan Aceh pada tahun 1800 Masehi, ketika wakaf diikrarkan, sehingga adanya simpang siurnya sosok Habib Al-Aji ini. Mulai ada oknum yang merekayasa berbagai cerita untuk keuntungan pribadi. Buga Aci dalam bahasa Arab artinya daerah Buga dalam wilayah Aceh. Menurut peneliti, lebih condong memilih Buga yang masuk dalam wilayah Pesangan, Matang Gelumpang 2, Kabupaten Biren sekarang ini. Menurut dokumen yang dikeluarkan Sultan Mansur Shah bertahun 1278 Hijriah lengkap dengan Kop Sikura, disebutkan satu wilayah bernama Buga menjadi wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Di antara kata Buga disebutkan pula beberapa nama wilayah lain seperti Gelumpang 2, Kejurung Kuala, Buga, Panti Sidom, Pesangan, Montkelayu, dan lainnya. Di sekitar daerah Buga terdapat banyak Said terutama dari keturunan Jamalulai, Al-Mahdali, Al-Idrus dan mayoritasnya merupakan Al-Habeji. Keturunan Al-Habeji sangat mendominasi terutama yang berasal dari sekitar Montkelayu. Menurut penelitian dan penelusuran, kebanyakan Said di sekitar Buga merupakan keturunan Al-Habeji. Keturunan ini berasal dari Habib Abdurrahman bin Arwi Al-Habeji yang hingga saat ini sudah turun-temurun menjadi 8 generasi. Menurut cerita orang tua di sekitar Buga, Habib Abdurrahman bin Arwi Al-Habeji merupakan seorang yang pertama membuka Buga dan memiliki kedudukan terhormat sebagai wakil sultan. Hal ini diperkuat dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Sultan Mansur Shah yang bertarikh 1270 Hijriah yang menyebutkan dengan terang nama Habib Abdurrahman dengan Buga. Menurut tradisi kaum Hadramain, yaitu bangsa Arab yang datang ke Nusantara, biasanya mereka memiliki kunyah, yaitu nama gelar yang kadangkala dinisbatkan kepada tempat tinggal ataupun makamnya. Hasil penelitian di sekitar Buga dan wilayah yang berdekatan dengannya, tidak ada seorang Habib yang melebihi kemasyhuran Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habeji. Beliau merupakan Tengku Ci atau Tengku Habib dan kepercayaan Sultan Aceh untuk wilayah Buga dan sekitarnya yang memiliki wewenang pemerintahan sekaligus wewenang keagamaan yang jarang diperoleh seorang pembesar sebagaimana tercantum dalam dokumen Sultan Aceh tahun 1206 Hijriah dan lainnya. Adapun ikrar wakaf Habib Buga di Mekah yang terjadi pada tahun 1222 Hijriah, sementara dokumen kerajaan Aceh yang ditandatangani oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1200 Hijriah dan dokumen kerajaan Aceh yang ditandatangani oleh Sultan Mansur Shah pada tahun 1270 Hijriah menyebutkan dengan tegas nama dan tugas Said Abdurrahman bin Arwi atau Habib Abdurrahman bin Awi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Habib Abdurrahman pernah hidup di Buga sebagai orang kepercayaan Sultan Aceh Darussalam antara tahun 1206 Hijriah sampai dengan tahun 1270 Hijriah, hampir sesuai dengan tahun wakaf yang dibuat pada tahun 1212
22 Hijriah. Setelah mewakafkan hartanya, Habib Buga Araji menunjuk seorang nazir yang pertama bernama Syekh Muhammad Salih bin Abu Salam Al-Ashi yang diketahui dari keturunan ulama ternama Syekh Abdullah Al-Abid. Syekh ini dan penerusnya Syekh Abdul Rahim bin Abdullah Al-Abid Ashi dikenal sebagai Tengku Cik Awi di Getah yang komplek dayahnya masih terpelihara di Awi Getah Pesangan Kabupaten Biren. Tempat ini dekat dengan Buga yang menjadi asal dari Habib Buga Al-Ashi. Menurut catatan Ravita Alawiyah Kerajaan Aceh, Syekh Abdullah Al-Abid merupakan ulama dari Mekah yang datang serombongan bersama dengan Habib Abdul Rahman Al-Habici dari Mekah, bertugas di Bandar Aceh Darussalam dan kemudian menetap di sekitar daerah Biren atas titah Sultan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana disebutkan secara kata Sultan Aceh yang tersimpan rapi pada keturunan Habib Abdul Rahman Al-Habici. Kemudian Habib Abdul Rahman Al-Habici bermukim di Mongkelayu dan wafat di Buga. Sementara Syekh Abdullah Al-Abid bermukim di Awi Getah dan mendirikan dayah dan wafat di sana. Itulah sebabnya tidak mengherankan apabila Habib Buga Aji setelah mewakafkan hartanya kemudian menunjuk nazir dari kalangan ulama yang sangat dekat hubungan dengannya, bahkan tinggal satu daerah yang berdekatan. Menurut anak cucu Habib Abdul Rahman Al-Habici, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Cik Awi di Getah, bahkan memiliki hubungan kerabat karena tali perkawinan. Habib Abdul Rahman Al-Habici Buga merupakan seorang ulama faqih, sufi dan seorang bentara laksamana. Menurut catatan, setelah kembali dari Mekah, Habib Buga Al-Haji bermukim dan dimakamkan di Panti Sidom, Pemukiman Buga, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Terlepas dari catatan sejarah yang masih perlu disempurnakan, sosok Habib Buga ini memang menjadi sesuatu yang dirindukan. Terbukti, sudah lebih dari 200 tahun ia wafat, sampai kini amalnya pun terus bermanfaat. Demikianlah sekilas tentang sejarah biografi Habib Buga Al-Haji, sang dermawan wakaf tanah abadi untuk jemaah haji asal Aceh. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.